Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya sedang berada di kilometer 116 dan di depan saya ini sudah ada sebuah truk yang spesial. Ini dulu mantan penarik isoteng 20 feet dulu di Sumatera ke lintas ya, Jawa Sumatera. Sekarang dia reguler bawa flatbed general cargo. Dan ini adalah Volvo FM11 370 2010. Kita lihat dari depannya, depannya begini ya modelnya. Memiliki dua bila lampu di sisi kiri dan kanan, dua bila persegi, ya banyak persegi lah gitu ya. Dan ini tipenya dari FM11 370 dari cap. Ya, dari cap. Dan ini dia bumper ini ya. Bumper high ya, bukan bumper yang low ya. Ini penampakan grillnya, dia grill itu standar FM pada masanya, FM 2009 ya. Apa di Volvo sama tulisan FM-nya tuh ada emboss silvernya. Di atas ini ada apa? Ada sun visor model cekung. Dan di sana ada rotator. Dan ada dua buah spion. Ya, dua buah spion. Spion Volvo yang normal. Ini juga ada blind spot mirror. Lagi kita lihat ke samping. Dan lampunya ini sudah proyektor ya, kiri kanan, tapi masih halogen. Dan ini harusnya ada lampu kabut, cuman nggak ada. Karena ini yang trim standar. Kemudian kita lihat ke samping, ini dia modelnya day cab. Day cab itu berarti dia nggak ada tempat tidur dan cuman ada... Tuh, cuman ada tempat duduk aja sama namain setir segala macam. Dan kita lihat untuk footstep dia ada 3 ya, 1, 2, 3 di atas itu. Nah ini ada sennya udah LED ya. Tuh, antara talas sama bumper. Dan ini velgnya. Ini pakai ring 22,5 dan masih pakai nut cover ya sama apa? Ring. Terus kita lihat sini dia ada stabilizer dan per sama ada jember. Dan ini ada knalpot. Ini yang semalam ditanyain sama Bang Warmo nih di Merak. Ini yang kemarin ya, yang di live-nya Bang Warmo ya? Iya. Tinggalan yang kemarin ya? Iya, tinggalan. Yang lainnya nunggu di 3-2 katanya ya? Iya. Sampai 3-2 jam berapa kemarin? Semalam? Setengah 3. Naik ini ya, Amarisa ya? Iya. Kok muat Amarisa ya? Beda sendiri. Iya, ini kan dulu bekas narik ini ya, isoteng ya dulu ya, narik gas itu ya. Sekarang udah 5 tahun ganti ini. Iya, ganti baru ke Dino ya. Iya, CC yang 500. Yang aksor masih? Yang aksor sejalan, aksor. Oke, kita lanjut lagi, ini model knalpotnya sama kayak Quester, FM12, dan sebagainya. Nah, ini mesinnya D11A 370 Euro 3. Ini kabin belakang dia ada apa namanya? Kaca belakang ya. Ini air intake sama air filter. Ini ada housing untuk kabel. Dan ini ada apa namanya? Tangki solar kapasitas 300 liter. Ya, 300 liter. Ini tuh ada ini parut, ada batang penyalur tenaga, dan ini adalah belakang ada lampu. Bukan lampu sih, ini kayak blind spot. Ini ada belakang, velgnya pakai ring 22,5, bannya juga 17. Dan ini dia pakai ban HLXNH Cina. Ini dia fendernya. Ini dia pakai single reduction ya, bukan yang flap. So, ini kalau udah tahu dia pakai kedua, dan ini bracket, itu bracketnya. Dan ini coupler yang pakai JWST. Ini sampingnya, ini dia lampunya, lampu standar dari FH1 ini. Ini belakangnya dia
satu model tartan single reduction, dan ini tabung anginnya itu dudukan per, itu ada jember sama fistie, dan itu ada coupler. Dan ini dia pakai trailer Shimojoyo 40 feet ya, muatan plat 40 ton. Ini ada FM12, nanti setelah FM ini kita lihat yang ini. Ini penampakan belakangnya. Ini dia ke Lidi ya. Ini belakangnya. Ini dia pakai fender belakang, dia pakai ring 20 ya trailernya. 3 axle, kapasitas up to 60 ton. Untuk hubnya dia pakai HG Bridge China. Ini pengaman sampingnya. Dan ini bagian belakang dari Volvo FM11. Ini belakangnya dia kepetnya make punya Shimojoyo ya, kepet Volvo-nya udah hilang. Ada Hino 320 baru selesai si solar. Ini lampunya, ini tabung angin, itu Gildan, dan ini Gildan sama stay. Bagian sebelah kiri sama aja ya. Ini dia pakai single reduction bentuk pelampel tubeless, dan ini pakai bracket. Bracket-nya sama fender, dua fender. Ini bagian sampingnya, perkakasnya di sini ada ban serep. Dia full size ring 2,5. Ada lampunya juga, dan ini ada tabung angin ya. Jadi di sini dia total tabung anginnya ada berapa? Ada 4. 4 tuh di sebelah sana. Ini kita lihat. Tuh, di sebelah sana. Ini kotak kaki. Oh, ini satu lagi di sini nih. Dipasangin lindung. Ini tangga ini. Ini belakangnya tuh ada rintik. Ada fender. Belok ban segala macam. Ini dia 370 punya BCS logistik. Jadi sebenarnya jadi punya dua spion blind spot sebelah blind spot. Jadi dia itu ada sebelah kiri sebelah kanan. Unik juga. Ini stiker baru blind spot ya. BCS Logistics, mobil Cilegon, mobil Trogol. Di situ ada spion. Oke, sekian dulu indikator dari Volvo FM11 370 TKP 6x4 guna BTS Logistics. Terima kasih sudah menonton.